Ketemu lagi di channel saya, Irfan Hilmi, si Petualang TV. Kali ini akan saya bincang-bincang hewan peliharaan saya, cana pulkra. Blue pulkra. Wah, baca protein. Oke, kita bincang-bincang langsung saja, kita bahas si muka sinis cemberut ya. Sebentar, kita nyalakan heula ininya, nyalakan dulu guys lampunya, set. Nah, biar terang. Dan di sini ada sebuah kopi, mari kita rebut heula seutik mah. Mantap. Oke, di sini saya punya ikan yang karakternya khas gitu ya. Semua jenis pulkra atau blue pulkra. Ah, balelol euy. Sorry. Nah. Reaksinya, wih, mantap. Si pulkra ini semua jen karakternya begini ya, galak. Ciri khasnya begini, mukanya cemberut, kayak lagi putus cinta. Bibirnya monyong. Pipinya tuh cemberut tuh, menggelembung. Weh, dan responnya agresif sekali, sangat galak. Wish. Dia lagi ngomong loh kali. Jampe-jampe. Wih. Lihat-lihat reaksinya. Wih, tuh. Langsung marah. Dan kalau dimatikan lampunya, dia cepat sekali. Sangat agresif ya. Agresif respon. Sebentar, kita matikan. Mana lampunya? Tombol lampunya. Nah, kita coba. Langsung nyamperin dong. Tombol ke ini, ke kaca akuarium depan. Wish. Kita nyalakan lagi. Lihat aksinya. Wis ya. It's. Justru yang saya paling suka ya dari ikan maru, cana maru, terus asiatika, dan juga limbata ya,
Janda Mogok. Dan kalau ini apa ya, Andrau kalau nggak salah, yang gabus-gabusan yang paling saya suka ini Canda Pulkra 100, karena karakternya, karena kenapa, karena karakternya sangat agresif sekali gitu ya responnya. Tuh, bibirnya langsung monyong, cemberut mukanya kayak lagi putus cinta. Tuh. Dan juga sayapnya langsung ke depan kayak ini nih, kayak preman gitu. Kayak preman, oh. Kayak sok pemberani gitu ya. Langsung pedengkreng gitu. Dan ini warnanya sudah membiru dulu waktu kecilnya ya. Ada setahun ke belakang mah ini belum keluar nih warnanya, warna biru. Karena kalau sekarang mah udah ini keluar. Dari sayapnya juga udah membiru. Dan apa, sirip sayap di badan cabungnya ya udah ada warna biru, ekornya juga udah biru, barnya bukan bar ya, apa namanya, barnya, oh ya bar, barnya ya, barnya udah timbul totol-totol kayak macan tutul. Oh. Wih ya. Dan dari kejauhan juga, no. Oh. Udah pasti ini ikan sangat galak sekali, guys. Ini ada kaca, kaca cermin, kaca enteng, ajeng, iya ya, ajeng karet, sama karet. Karet gelang. Dan kalau pelatihan begini nih, kalau teman-teman punya ikan cana, pelatihannya sama ini nih, karet. Karet diikat, caranya tuh seperti ini. Jadi dikiranya ini cacing. Dan juga sama ini nih, kaca cermin. Oh. Jadi si ikannya nanti ngenteng, ngaca. Oh. Kayak musuhnya gitu ya. Dikira kayak musuhnya. Padahal dia ini, wish, langsung cemberut, tuh iya, pipinya monyong dan pipinya juga menggelembung di bagian insangnya. Oke, sekian saja video dari saya. Jangan lupa
dukung ya, terus ikuti ikuti channel saya. Dan kita jangan lupa ngopi lagi. Ini ada secangkir kopi, segelas kopi. Kita rogot lagi, setik mah deh lah. Mantap. Sampai jumpa di konten berikutnya.